Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Turki. Di sini saya sedang menjemput artis ibu kota, Baby Z dan Ratu Meta yang akan melakukan transplantasi rambut. Selamat datang. Halo. Hai, saya Ratu Meta. Nah, saat ini Ratu Meta sedang ada di Turki. Kenapa? Karena Ratu Meta lagi mau operasi hair transplantasi di Turki bersama Bang Jen. Karena kondisi Ratu Meta rambut itu, lihat tuh. Jujur aja, banyak banget di sini kerontokan-kerontokan dan lambat laun akan timbul kebotakan kan gitu. Nah, jadi buat kalian semua jangan sedih. Rambut yang bermasalah datang aja ke hair transplantasi yang ada di Turki bersama Bang Jen. Oke? Halo, saya Baby Z. Ya, kali ini kita mau siap-siap pergi ke rumah sakit untuk melakukan hair transplant. Dan ini semua yang ngurusin dan rekomendasinya dari Mas Jaina, yaitu hair transplant Turki. Nah, jadi buat teman-teman semua yang memang keadaan rambutnya ini kayak aku, tipis banget gini, jangan ragu, kita ke Turki untuk melakukan hair transplant via Mas Jainal dari hair transplant Turki. Dan jangan lupa buka YouTube-nya, di situ semua jelas, penjelasannya semua ada, keberhasilannya seperti apa. Dan jangan lupa subscribe biar kalian tahu kalau Mas Jainal itu upload video. Dan aku pakai jasa beliau, alhamdulillah sangat puas banget. Dan di sini ditangani sama orang yang ahli dan rumah sakitnya juga bagus, yaitu Nauhar. Thank you Mas Jainal, thank you Mas Rahman juga udah bantu di sini bersama teman-teman saya dan sangat sukses banget menghandle setiap harinya. Mudah-mudahan ini hari ini lancar dan hasilnya bagus. Amin ya rabbal. Thank you. Thank you. Nice. Aynı hocam, sen de kafanı çevirir misin ona doğru? Ona bak. Süper, birbirimize bakın abi. Diğer, bak. Bak abi. Bak, baktın mı? Abi bak, paylaşmayız ya. Yani. Benim kadın polis kolay bir şey. Mükemmel oldu. Bir fotoğraf alacağım bir de. Slime. Ben de sipariçini alır mısın orada? Direkt masaya koy kanka sizin yaşıp gidiyorlar. Ne diyor? Şey ya yeşil. Lagi deh, kembangnya. Thank
Nah guys, aku udah have first run. Ini untuk yang satu hari, karena semalam ya selesai nih baju cuci. Kondisinya saat ini lepas perban. Nanti sekitar malam mungkin akan ada diturunin ya rambutnya. Turunin rambutnya seperti itu. Jadi tunggu satu bulan atau dua bulan atau satu tahun akan lebih panjang dan sehat. Nah, oke. Me, it's hard for me to say I'm jealous of the way you're happy without me.